kanan. Tinjuan naga. Oh, kau bukan jurus yang tendangan itu ya? Kayaknya bukan di gerbang ini, kayaknya guys, salah kayaknya. Oh, ini baru naga guys, jurus ultimate-nya guys. Ini yang benar. Nah, itu. Langsung mati. Langsung. Halo guys, assalamualaikum semuanya. Selamat kembali lagi bersama Kurkomo guys. Di video kali ini kita bermain game Naruto Ultimate Storm atau Naruto Mobile Fighter, teman-teman. Yang pasti sih, nah teman-teman ya. Dan kali ini guys kita akan mereview karakter yang katanya akan dibocorkan yang akan keluar bulan Desember, teman-teman, yaitu adalah Mahatogai Gerbang Kematian, teman-teman, atau Gerbang Kelapan kalau nggak salah guys ya. Ini gue dapat bocoran, teman-teman, kayak gini gameplaynya guys ya. Tapi masalahnya gue lihat guys ya, ini gerbang keberapa, terus ini kenapa musuhnya ada Mother SPM bro. Ini beneran apakah atau bukan deh guys. Apakah ini cuman fun pack atau fun mat dari fansnya guys. Jadi guys kita coba kita review dan kita lihat dan kita reaction teman-teman ya, apakah ini bagus dan apakah ini nyata guys. Madara ini kayaknya kayak template gitu guys. Kita coba aja guys ya. Mahatogai versus Madara Zizbek SPM. Kita langsung ini guys. Oke. Ada bahasa Inggrisnya teman-teman. Kita lihat teman-teman di sini ada darahnya itu ya. Nah ini dia berubah. Wow. Ternyata ini gak yang versi ini guys, yang biasa ya. Coba dia bisa mode awakennya guys. Gerbang 8 kebuka dan kita lihat cakra hijaunya ya. Dan ini untuk basicnya. Wusih. Jangan-jangan ini salah lagi gua. Atau ini hero gratis nih. Kalau gratis mantap sih kayak Orochimaru guys. Oke. Bisa ketancep ke tanah guys ya. Buset itu kan ultimate bro. Ultimate yang biasanya itu guys. Jurus tinjuan merak ya. Tinjuan seribu merak. Oke itu skill apa itu? Tinjuan angin guys. Lebih kecepatan angin ya. Waduh. Mengerikan guys skill pertamanya guys. Oh bisa dilepaskan ya. Sekali lagi. Skill pertama. Oh bisa kita komboin anjir. Anjir. Sampai pecah loh guys. Wow. Ini gimana cara dapat Mother SPM ini guys. Wow, skill pertama bisa dikomboin, gila bro. Edan, ini baru kekuatan sesungguhnya guys. Basicnya, gua bisa dikomboin dari skill pertama langsung ke skill pertama langsung skill basic guys. Waduh, anjay, banyak sekali. Oke, ini skill keduanya teman-teman. Edan, gila, gak ada apa-apanya guys. Mother SPM guys. SP Madara guys, mantap SP Madara SP kocak juga ya. Oke lanjut lagi teman-teman. Nah itu kan kalau di biasanya guys itu ultimate nya loh. Eran bagaimana ultimate guys. Sep oh ngejar kah. Masih ada loh. Oh, bisa diarah-arahin katanya guys. Bisa diarah-arahin ya. Wuh, ngeluarin harimau putihnya guys. Wuh, GG. Oke, ini apa ultimate-nya guys. Wow. Kamehameha. Anjas. Ini guys baru kekuatan dari Madara sebenarnya. Tuh, kiri, kanan. Tinjuan naga. Oh, kau bukan jurus yang tendangan itu ya? Kayaknya bukan di gerbang ini, kayaknya guys salah kayaknya. Oh, ini baru naga guys, yang jurus ultimate-nya guys. Ini yang benar. Nah, itu. Langsung mati. Langsung di healing sama Naruto guys. Berubah gerbang ke-8-nya, langsung ngeluarkan naganya, terjangan naga. Sampai patah tulang rusuknya Madara juga, tulang patah juga. Tapi sayangnya efeknya bisa mengurangkan darahnya kah? Tapi guys ini adalah jurus bunuh diri teman-teman. Jurus bunuh diri. Lihat ini darahnya guys. Lihatin darahnya teman-teman. Langsung habis setengah bro. Ini jurus bunuh diri guys. Wah.
Kenapa udah jadi kenapa ada Madara juga guys? Eh Madara lagi Naruto suspect Madara guys. Hari Kudo kayaknya itu tadi guys ya. Enggak deh, itu mimpi biasa yang Kurama guys. Nah ini masalahnya apa itu guys? Tadi apa itu guys? Ultimate keren tuh, diterjang, membakar api, lalu dia mati guys, sama-sama mati itu. Tapi kalian langsung dapat healing guys, dapat healing ya. Oke guys, mungkin itu ya, mungkin itu bukan yang aslinya guys, itu mungkin kisi-kisinya saja teman-teman, bukan yang aslinya. Mungkin kalian tunggu aja ya, di bulan depan mungkin akan keluar yang aslinya, bentuk-bentuk dari guys yang gerbang kelapan atau gerbang kematian yang hampir membunuh dia dari sendirinya guys ya. Oke guys, kita aja, terima kasih udah nonton sampai habis, jangan lupa like, comment, subscribe, share, komen, bye-bye.